Pemirsa, penggemar kuliner seafood di Palembang kini sedang menggandrungi kuliner lobster saus Padang yang ada di Jalan Penimbun Lapangan Hatta. Selain gurihnya daging lobster, juga sausnya yang bikin ketagihan. Seperti apa nikmatnya lobster saus Padang ini? Berikut liputannya. Menu lobster semakin digandrungi warga Palembang yang berburu kuliner seafood. Kini terdapat varian baru lobster saus Padang yang menawarkan dua pilihan, yakni lobster ganas dan lobster single. Lobster ganas terdiri dari 3 lobster dalam satu porsi dan dijual dengan harga Rp165.000. Sementara lobster single hanya ada 1 lobster dan dijual dengan harga Rp110.000 per porsi. Namun keduanya dilengkapi dengan kerang hijau, jagung, dan brokoli. Menikmati menu yang satu ini tentu membuat lidah Anda bergoyang. Saat lobster dibelah, daging yang dicelupkan saus semakin gurih dengan level yang cukup pedas. Untuk rasanya sendiri, untuk lobsternya itu gurih banget. Terus untuk saus padangnya juga dia nggak terlalu pedas juga. Jadi untuk anak-anak juga bisa makan. Rasanya tuh nampo, enak banget. Gerai lobster di Jalan Penimbun, Lapangan Hatta, Palembang ini mendatangkan lobster dari Provinsi Lampung dan Bengkulu. Lobster dimasukkan ke dalam akuarium yang berisi air laut sebagai persediaan. Untuk membuat lobster saus Padang ini, langkah awalnya yakni membuat saus Padang dengan menumis bawang putih, bawang bombay, cabai, daun bawang sebagai kuahnya. Kemudian, langkah selanjutnya menggoreng lobster yang sudah direbus bersama jagung, brokoli, dan wortel. Kemudian selanjutnya, tinggal dicampur dan siap disantap. Menurut andalan kita sekarang ini ada lobster ganas ya, namanya lobster ganas dan single lobster. Bedanya apa tuh, Pak? Bedanya kalau lobster ganas itu ada 3 lobster, itu ada kerangnya, ada jagungnya, terus ada brokoli. Nah, kalau lobster single itu lobsternya 1. Nah, terus juga ada kerang dan juga ada jagung. Nah, bagaimana pemirsa? Mungkin menu yang satu ini bisa menjadi pilihan keluarga atau Anda ingin mencoba memasak sendiri di rumah? Dari Palembang, Mamang Irawan iNews melaporkan.